Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Purwo. Kali ini saya akan membahas tentang mengecek tagihan BPJS kesehatan via website BPJS.go.id. Caranya cukup mudah, yaitu masuk ke www.bpjs.go.id, lalu pilih menu cek iuran BPJS. Kita tunggu sebentar. Nah, akan tampilan seperti ini. Kemudian masukkan 13 digit nomor kartu BPJS Anda. Perlu diketahui nomor kartu 13 digit ini jangan sampai salah. Kemudian tanggal lahir. Kemudian masukkan tanggal lahir Anda. Tanggal lahir dan tahun. Kalau sudah, terus sebaiknya captcha-nya ini di refresh. Supaya valid, karena kadang-kadang kalau lama kita login terus nggak di refresh ini mau masuknya susah. Contoh yang nomor BPJS-nya kurang satu digit itu nggak valid. Itu kalau misalkan harus benar-benar teliti masukin captcha-nya. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik cetak, keluar tagihannya. Ini yang bulan Mei kemarin KPR masih 160, info dari pemerintahnya katanya turun per 1 Mei, ternyata 160, tapi itu tagihan bulan April belum saya bayar, terus saya bayarkan bulan Mei karena dampak lockdown terhadap PSBB, jadi saya tunda, siapa tahu turun, ternyata masih sama. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengecek tagihan BPJS-nya, sangat mudah. Kalau ada teman-teman yang masih kesulitan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti akan coba saya bantu. Demikian video tutorial dari saya cara cek tagihan BPJS, sangat mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.